apabila yang putih itulah sahabat kamu, paham nak? Konsentrasi yang tenang, angkat manusianya taruh di atas. Karena saya mau bius dulu ini manusia, Pak. Karena kalau nggak dibius, kalau main langsung dia akan sakit badannya. Jadi saya bius dulu, ya. Cuman mohon maaf dan permisi, Pak. Kalau ini anak saya bius bukan pakai bahan kimia, ya. Kalau ibu dokter, bapak dokter membius manusia, mengoperasi, ya. Ah, dibius dulu, ya. Tapi kalau ini malam saya bius manusia ya dengan doa yang sudah saya pelajari. Nih saya lihatkan, saya mainkan manusianya. Ini angkat deh. Yang di sebelah sini bisa tahu. Yang bawa sarung di pundaknya bisa tahu. Gaya nontonnya bagaimana? Berpangku tangan. Yang di belakang bisa tahu. Ibu gendong anak bisa tahu. Beliau pakai apa? Pakai kacamata. Itu namanya telepati, belum main, Mas. Iya. Yang di depan bisa tahu. Itu anak muda bawa benda apa di belakang depan sana? Anak yang manusia dikubur hidup-hidup, tapi ini makan gratis, jadi saya main ala kadarnya. Manusia dengan kotak tinggian manusia. Iya. Berdiri susah, berbaring susah. Ya, manusianya kita siksa. Benar atau tidak ini anak bisa berubah badannya. Enggak berubah, penonton bukan orang yang ramai bilang, ini orang Banten penipu, saya enggak marah. Kurang puas, buka sedalnya, lemparkan kepalanya, saya enggak marah. Kalau enggak berubah ini anak. Bismillahirrahmanirrahim. Luntur dia punya tubuh. Gaib hadir. Yang hadir jangan orangnya. Yang hadir rohnya. Masuk di mana tubuh saya punya anak. Terimalah segelas air putih. Tidak ada kembang tujuh rupa, tidak ada kopi manis dan kopi pahit, saudara pilih mundur ke belakang. Saya main, manusianya keluar. Kalau manusianya keluar, membuka peti, petinya terbuka, gelasnya jatuh, airnya tumpah. Kalau itu gelasnya masih utuh, airnya yang sudah hilang, pegang pelampungnya. Kalau pengen tahu tuh Pak, gelasnya masih utuh, 1, 2, 3 angkat. Airnya yang sudah hilang. Tutup. Diangkat berat, betul. Berat kurang lebih 27 kilo. Terbuat besi tambang dengan kain. Tanpa saya sentuh, tanpa saya pegang. Siapa yang angkat, jangan dipikir dengan akal. Ada